Panitia Universitas Klabat. Wow, keren. Besar sekali universitas ini, teman-teman. Mantap ya, teman-teman. Ini udah lama tidak begini. Kenapa harus turun begini? Joni masuk Tumaluntung. Ini baru namanya Tumaluntung, teman-teman. Nah, ini Tumaluntung yang meninggalkan desa Tumaluntung. Dan ini mungkin dapat selatan ya, teman-teman. Koreksi ya, kalau Om Joni salah ya. Ini Anda memasuki desa Lebean. Nah, ini berarti sudah masuk desa Lebean ini. Nah, ini rumah sakitnya, teman-teman. Rumah sakit Lebean. Rumah sakit Katolik ya. Sekarang kita masuk ke desa Kaima. Halo dek. Nah itu dia. Nah, kan orang-orang Benawerot. Masuk desa Trema. Gerejanya besar. Ini anggarannya berapa miliar ini? Gerejanya. Nah ini kita udah masuk ke Kawile. Udah kelihatan tadi nih. Ini suasana Kauditan, teman-teman. Nah. Oke, teman-teman ya. Om Joni ada di Air Madidi ya, di Minahasa Utara ya, di kota Air Madidi Minahasa Utara. Dan saat ini Om Joni membawa Anda ya menuju daerah Minalerot ya. Oh, suatu kawasan yang wow, menurut saya cukup indah ya. Desa-desa yang berada di Minalerot, ya boleh katakan di sana ya masih asri ya, terjaga ya. Dia tidak di jalan utama ya, dia masuk ke dalam sedikit ya teman-teman. Desa-desa yang ada di Minalerot. Nah, Om Joni akan memperlihatkan buat teman-teman ya, orang-orang yang dari Minalerot, Tonsea. Juga teman-teman perjalanan sore ini teman-teman ya, dari Armadini nanti Om Joni akan masuk ke daerah Minalerot menelusuri kampung-kampung ya, desa-desa yang ada di Minalerot. Nah, desa-desa yang Om Joni akan lalui adalah desa Tumaluntung ya, kira-kira seperti itu. Om Joni tidak begitu hafal tapi kira-kira seperti itu ya, desa Paslatan Lebean ya, kemudian desa Dasar, kemudian desa Karagesan, desa Kaima, desa Treman, desa Kawile dan Kauditan. Itu orang bilang ya, orang Manado bilang, orang Minahasa bilang itu kawasan Minalerot. Kawasan Minalerot, tapi Om Joni mau menjelaskan kepada teman-teman apa itu Minalerot ya. Ya begitu paham, tapi ya kira-kira seperti itu teman-teman. Masih di Air Mandiri ya teman-teman. Anda yang berasal dari kawasan Minalerot ya, nanti Om Joni akan lalui ya, lewatkan ya video ini buat Anda. Keren. Jadi akan belok kanan ya teman-teman. Dari sini beloknya. Nah ini ke Minalerot. Nah ini suasananya teman-teman. Nanti Om Joni perlihatkan juga buat teman-teman Unclub ya. Unclub. Suasana Unclub Universitas Klabat teman-teman. Nah ini dia Unclub Universitas Klabat. Universitas paling terkenal ya di Air Madidi. Oh ini dia, ini pelan saja. Nah, ini dia Universitas Klabat. Wow, keren. Besar sekali universitas ini, teman-teman. Mantap ya, teman-teman. Jalan ini adalah jalan menuju Kauditan.
bensin ya, di pompa bensin itu ke kanan itu menuju Bina Melok dan terus itu menuju Bitung ya teman-teman. Nah ini suasananya ya, sudah masuk ya ini teman-teman. Ini mungkin sudah tumpah luntung ya.
rumah sakit Lembea. Itu rumah sakit yang terkenal ya. Desa Lembean, ya ini berarti sudah masuk Desa Lembean ini. Nah ini rumah sakitnya teman-teman, Rumah Sakit Lembean, Rumah Sakit Katolik ya. Wow, ini rumah sakitnya. Ini teman-teman, Anda telah memasuki Desa Lembean. Nanti kita akan masuk juga Desa Pradesaan. Karagesan, teman-teman, masih di Karagesan. Betul kok, udah dibilang Lembean dan Karagesan.
ini sudah di Desa Kaima, teman-teman. Ada gereja apa? Ada gereja absen ya. Inilah suasananya ya, desa-desa Anda yang ada di Bina Weron. Anda yang berada di mana? Di luar daerah. Halo deh. Nah itu dia, kan orang-orang Bina Weron. Juga di sini ya, lagu Bina Weron ya, ada kampung-kampung di Selatan tadi Kaima, Treman, Kawile dan Kaudita. Nah teman-teman, kita akan meninggalkan desa Kaima dan desa Treman. Nah ini dia, ini kalau ada tunggu-tunggu begini ya, tunggu-tunggu nama kita itu ya, masuk desa Treman. Halo teman-teman ya, saudara-saudara yang berasal di Treman, dari Treman ini mah desa Anda teman-teman, desa Treman. Demikian juga Tumaluntung ya, ini sudah perlihatkan. Demikian juga Paslaten. Demikian juga Lembean. Ada rumah sakit Lembeannya dan Karadesa, Kaima dan saat ini Treman. Ini ada gereja di Karadesa cukup besar. Ini gereja kemin. Ya teman-teman. Nanti mungkin yang akan lihat lagi. Nah ini kita udah masuk ke Kawile. Udah kelihatan tadi nih Kawile ya, gereja apa? GPP ya teman-teman. Ini udah masuk ke Kawile ya teman-teman. Suasana desa Kawile ya. Nah ini Kawile dan nah teman-teman, kita masuk terakhir desa Kaudita. Kawile sama sini, Kaudita di sana ya teman-teman.
tidak akan ambil seluruhnya ya, sampai di kemanggal ya, cuma sampai di kaunitan teman.